Timnas Indonesia U19 membidik 4 negara untuk kembali menggelar pemusatan latihan. Timnas Indonesia U19 baru saja menjalani pemusatan latihan di Kroasia belum lama ini. Saat ini seluruh skuad Garuda Muda sudah kembali ke daerahnya masing-masing pasca tiba di Indonesia pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Salah satu dari 4 negara incaran Timnas Indonesia U19 ialah Perancis. Walaupun batal menggelar turnamen Toulon Cup, Timnas Indonesia U19 tetap berambisi untuk bisa melawan Perancis di kandangnya sendiri. Jika dibandingkan, Timnas Indonesia belum mampu untuk menyaingi prestasi Timnas Perancis. Maklum, tim Garuda Indonesia belum pernah merasakan gelaran akbar di era modern ini. Sedangkan Timnas Perancis sering mengikuti gelaran akbar dan sukses menjuarainya di tahun 2018. Sedangkan di timnas mudanya, Timnas Perancis sukses mencapai semifinal Piala Dunia U20. Walau belum pernah merasakan gelaran kelas dunia, namun Timnas Indonesia U19 sudah seringkali berhadapan dengan lawan-lawan kelas dunia. Hal itu terbukti dengan adanya pemain Timnas Indonesia U19 yang sukses membuat lawan-lawannya kewalahan di ajang program Garuda Select maupun di TC Kroasia. Bagaimana menurut kalian? Tolong berikan pendapat Anda di dalam kolom komentar ya.